الحمد الله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du kalam sunnib rahimahullahu ta'ala wa ada manafa fi ulmi fi darini amin Wa yasulu faskhun dan hasil oleh fasah oleh rusak jual beli Lil'akli bagi akad rusak bagi akad Fi muddatil khiyari pada masa khiyar Binahwi dengan sumbama fasah tu Ya, Jadi hasil rusak transaksi jual beli pada masa akhir dengan seumpama dia mengatakan fasah tuh aku fasah aku rusak kagak jadi dah kalau bahasa kita mah kagak jadi jual beli rusak jadi boleh kita nggak jadi jual beli jadi yang beli jangan marah katanya jual mau gua ya mohon maaf deh, saya nggak bisa boleh begitu ya kan ada yang begitu kita kepengen banget beli udah nggak jadi jual dia mau kita mau beli sapi nih sapinya cakep banget ya kita mau beli eh itu ya yang yang jual nggak jadi beli karena cakep banget sayang banget ada orang yang kayak begitu Sapinya nurut banget udah lama dipelihara. Ngejadi dah. <tuh> iya. <Ayo. tuh> iya. fasaktul bai'a aku rusak akan jual beli ya aku rusak akan jual ini kas tarja'tul mabi'a seperti aku minta dikembalikan akan barang yang dijual itu berarti sudah dikasih nih karena masa khiyar boleh minta lagi jadi bukan hanya Masakhir ini orang yang beli saja menyatakan tidak jadi jual belinya, ya. Tapi orang yang jual juga boleh menyatakan enggak jadi jual beli. Tolong pulangin tuh barangnya, lagi masakhir. Ya. Yeah. Tapi kemarin kita udah kaji apa saja yang bisa termasuk ya boleh khiar ya. Boleh yang ada yang kagak boleh khiar ya. Wa ya. Hasil fasakh yang pertama, yang kedua fasil juga ijazah. Jadi ya. Jadi bahasa kita mah jadi ya. persetujuannya jadi fi'a padanya ya pada masa khiyar jadi itu jual belinya pada masa khiyar bina isu pada dengan sumpah ma'ajaz tu aku jadikan hmm. al-bay'a ajaz ajaz tu al, a, ajastu ajak, ajastu al a, aku jadikan akan jual itu Nah, amday itu seperti aku luluskan akan ya aku setnya apa? Eh, aku teruskan jual beli ini boleh begitu? Aku teruskan akan dia akan jual beli itu aku teruskan. Jadi maksudnya. Hmm. Jadi kita kalau ketika jual beli jangan memaksakan diri baik penjual maupun pembeli kalau lagi masa khiar ya yang pembeli enggak jadi jangan marah yang jual yang jual enggak jadi pembeli jangan marah watasarrufu <konuş> hmm. ya tasarrufu ya, jadi mubtada fi muddatil khiyari bi wad'in wa i'taqin wa bay'in wa min ba'in dan bermula mentasarrufkan mendaya gunakan ya yeah. fi muddatil khiyari pada masa khiyar dengan apa dia daya gunakan itu mabi uh, barang yang di jual beli itu biwatin dengan istubuin disetubuhin itu, ya Mudlakin disetubuhin, ya dan dibebasin budaknya, bai'in. eh barangnya dijual lagi, waduh, udah ini lagi dijual dijual lagi, ijaratin. dan disewa tuh barangnya lagi dalam transaksi jual beli disewa. Ini kan ya, kurang ajar ya. Oke. tazwijin dan dikawinin. Siapa yang lakuin? Yang lakuin min ba'in daripada seorang penjual. Penjualnya tuh, penjualnya budaknya disetubuhin, budaknya dimerdekain. barangnya atau budaknya dijual, barangnya, barangnya ya disewain. Budaknya dikawinin, fasqun yaitu rusak ya, khobar daripada terseru rusak rusak tuh enggak jadi enggak ada enggak ada istilah enggak enak enggak enak yang pembelinya enggak enak enggak enak enggak jadi enggak ente yang enggak jadiin hmm. ya, wa min mustarin ijazatun lil <laughs> ya yeah. dan dari seorang pembeli ya yeah. dari seorang pembeli artinya daya guna dengan yang disebutkan tadi dari seorang pembeli ya yeah. <laughs> itu menjadikan bagi belinya Ya boleh. Kalau dia mau uh, dia mau jadiin ya boleh boleh aja. Tapi kalau dia nggak mau jadi nggak apa-apa. Ya, ya. ini dari seorang pembeli, walaupun udah digituin, doh, udah di apa, disetuin ya, di apain semua itu ya, dikawinin. Ya, kalau dia mau ini, ya, silakan aja. Hmm. Dari seorang pembeli ijazatun lisyirai ya membolehkan apa ijazatun tadi uh, ijazah ya nah, jadi bagi pembeli, bagi belinya, bagi jual, bagi belinya itu ya, kalau dia masih mau ya silakan aja artinya boleh tuh rusak tadi. Ya apa karena karena yang yang kerjain, yang beli. Jadi kalau yang beli, mem, uh, Dia udah beli itu tadi tuh ya apa si pembeli ya, si pembeli membebaskan, si pembeli menjual, si pembeli nyewain, si pembeli kawinin itu ijazatun boleh ya. list bagi belinya itu ya karena ya dia yang beli ya. berarti apa kalau begitu jadi loh jadi bagi beliannya tuh karena dia yang kerjain bukan penjual itu ya bukan penjual kalau penjual yang lakuin yang kerjain uh, jual belinya rusak jual belinya rusak <tuh> tapi ada pun kalau mama jual setubuhin dia mau jual dia mau beli juga bapak belinya mau ya itu beli juga gitu. oh jadi mah ya biarin dah tapi bodoh banget gitu <tuh> udah diapain tahu udah lecek ente aja man. Wa yasbutu lil mustarin ja'irin bimaya'ti khiyarun fi raddil Dan tetap khiyar. Artinya masih ada masih ada khiyar bagi seorang pembeli yang enggak tahu bimaya'ti dengan apa yang akan datang ya. ya tetap tuh khiyar oleh khiyarnya fi raddil di dalam mengembalikan barang yang dijual masih bisa si pembeli kembaliin bi zuhuri aibin qadimin dengan tanpa aib yang dahulu ini aib yang dahulu maksudnya aibnya memang udah ada sebelum transaksi sebelum transaksi udah ada qadim namanya dahulu munkisin qimatan yang aib yang dapat mengurangi harga Film babi pada barang yang dijual, kalau enggak ya enggak, kukunya dipotong ya dikurangin. Kukunya umpama dipotong, kukunya ya enggak jadi yang dapat mengurangi pada harga. Hmm. atau juga budaknya punya jempol lebih ya yeah. jempol yang satu kepotong mama <laughs> jadi tinggal satu ya yeah, juga nggak apa-apa dong jempol lebih kan ada orang yang jempolnya dua ada nggak di sini ada nggak nggak ada ya alhamdulillah ya yeah, cakep cakep semua ya Masya Allah Wa kazalil ba'i'i bi zuhuri aibin qadimin fi samani dan seperti ini pula ya seperti ini seperti demikian artinya tetap khiyar bagi seorang penjual ya. kalau oh, tadi kan ya ya khiyar tetap khiar hmm. bagi pembeli kalau ini bagi penjual jadi khiar itu enggak mesti seorang penjual apa uh, pembeli penjual juga mempunyai hak khiar bagaimana tadi barangnya udah dibawa kata penjualnya kagak jadi dah, saya jual pulangin lagi dah boleh itu begitu. Walaupun ya biasanya kalau begini ada akhirnya ada nanti rasa hati yang enggak enak ya, ya. Menyinggung perasaan. Kan lu udah jual tuh. yang ya, nggak jadi, ya. tapi waktunya waktu hiar, kalau udah seminggu ya kagak nggak boleh. Mewarsa ya. hiar syarat, umpama tiga hari, batasnya tiga hari, lebih dari tiga hari enggak. Ya. Wakaza hmm. lil dan seperti demikian artinya tetap khiar bagi seorang penjual lil bai bizuuri aibin kodimin dengan tampak aib yang dahulu, ya, yaitu sebelum akan visa mani pada harganya. Jadi penjualnya enggak tega, udah jangan. Emang apa? Enggak nih ada ada aibnya. Emang apa? Biarin enggak. Saya enggak mau. Enggak mau, saya nggak mau. Kan gue yang beli. Iya, walaupun ente juga kan gue redo. Walaupun redo gue kagak enak. Gitu. Ditarik lagi barangnya. Gue kagak enak. Ini ya, sekarang enak. Besok ya, ya. Enggak, 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 Tarik lagi barangnya. Boleh itu. Jadi kamu kalau jadi pemilih jangan marah ya. Itu barangnya ditarik lagi. Hmm. Ni aturan jual beli kayak begini. Wa asarul awwala anal ghaliba fisamani wal in wal in dibati. Ah, ha. fisamani al indibatu. Wa asarul awwala dan mereka ulama fiqih mengutamakan akan yang pertama. Hmm. Yang pertama, apa yang pertama? Tetapnya khiar bagi pembeli. Tetapnya khiar bagi pembeli dengan tampak aib yang kodim pada barang yang dijual. Iya. Ini ya, kalau ini biasanya umumnya ini emang nih. Iya. Ini umumnya ini. Iya. Melihat dari segi barangnya. Kenapa li anal fis sama li ana jadi enggak enggak yang kedua. Emang kenapa? Li yang kedua itu yang ya pembeli apa, apa, apa ya pembeli. Li anal fis sama ni al indibatu Karena bahwa yang golib yang biasa pada harga itu emang ya indibat nih katakan sudah dipahami dengan detail. Sudah terdobit ya sudah ya sudah dipahami dengan detail harga itu duitnya itu walaupun suka terjadi ya apa duitnya palsu tapi umumnya biasanya kan kagak biasanya duit, uh, duitnya benar biasanya jarang terjadi seperti ini ya Fayakinu fi'i zuhurul aib Maka sedikit padanya Oleh, oleh Tampak aib nah. Sedikit nah, Tampak aib sedikit nih, pada harga Jarang terjadi Kebanyakan terjadinya Pada barangnya rusak barangnya, duitnya jarang. Walaupun sekarang-sekarang ini ada juga orang ya banyak juga ya yang memakai duit palsu, ada juga duit palsu. Tapi termasuk masih jarang, jarang lah. Nauzubillah. Ini kalian kalau ketemu duit palsu jangan dibelanjain, tangkap ntar. Kau sengaja-sengaja apa -sengaja, sengaja meredarin. Ya pulangin kepada siapa tuh dari mana duitnya? Kalau nggak tahu bakar aja tuh duit. wal qadimu maqarul aqda ya yeah. dan qadim itu kata-kata qodim ya yeah. yang dahulu aib yang qodim ya yeah. sesuatu yang menyertai aqad au hadasa atau yang baru qobral aqabri sebelum qobat aib yang qodim yang tetap pada waktu khiyar atau yang baru ya, aibnya yang baru sebelum akad qabla qabdi wa qad baqiya ila al dan sungguh kekal ia sampai ke fasakhnya ada terus tu ia apa aibnya walau hadasa ba'da al qabdi fala khiyar lil mushtari dan jika terjadi ia setelah kobat ya, apanya uh, aibnya ya fala lil maka tidak ada khiyar bagi pembeli baru soalnya baru maksudnya apa setelah diterima <laughs> ya umpama apa beli kebo kembo pas sampai rumah nya ya umpama pincang nya baru pincangnya nih ya pincangnya baru umpama pak kakinya digebuk pakai ya nih godam pakai godam digetok ya umpama gitu atau kegetok Ya, itu namanya baru. Nah, itu enggak ada khiar. Tukar apa? Enggak ada. Kalau kita diam-diam umpama ya kita mengatakan ini udah lama. Nah, ini dosa. Wa huwa kastihadatin wa ini amatin ammatin wa Wallahu a'lam bishawab.